sendiri yang berbahagia. Kontingen berikutnya yakni dari Kecamatan Praya Barat Daya. Wow, rekan naik bisa kita lihat di atas panggung sudah naik sang putri yang cantik, yang anggun. Dan saya masih menunggu rekan Rian. Semoga saja dari seluruh kontingen perform Putri Mandalikanya ada yang menampilkan bahan dari daur ulang ya. Karena tema kita juga untuk tahun 2020 ini Zero Waste. Oke? Wow, iya. Dan kami ingatkan kepada seluruh bapak dan ibu penonton yang berada di lokasi menyaksikan karnaval maupun sepanjang jalan yang membuang sampah sembarangan agar diangkat sampahnya, mohon dibawa pulang. Mohon dibawa pulang saja sampahnya, jangan dibuang sembarangan di jalan. Sekali lagi, mohon kerjasamanya kepada para penonton, jangan membuang sampah sembarangan. Akan lebih bijaksana untuk membawa sampah pulang jika malas untuk mencari bak sampahnya. Yang kami hormati Bapak Duta Besar Venezuela, Ibu Wakil Bupati, mohon maaf, Ibu Bupati, Ibu Wakil Bupati, Bapak Wakil Bupati Lombok Tengah, kami dari Kecamatan Praya Barat Daya. Ini adalah Putri Mandalika yang menggunakan kostum dari daur ulang sampah, yaitu plastik. Luar biasa. Ini dalam rangka menyukseskan gerakan Zero Waste, yaitu bebas sampah. Jadi kami Praya Barat Daya menyimpulkan putri kami dengan kostum dari sampah atau daur ulang. Aplaus yang meriah Bapak dan Ibu. Ternyata harapan saya tercapai. Luar biasa sekali. Jadi ini sulit untuk diprediksi ya. Kemudian di belakang Putri Mandalika kita melihat iring-iringan dayang-dayang yang membawa berbagai macam jenis makanan, yaitu makanan khas Praya Barat Daya. Ya, silakan maju para dayang-dayang. Silakan para dayang. Kemudian kita menyaksikan di belakang dayang-dayang yaitu ada pangeran. Pangeran yang ingin mempersunting Putri Mandalika yang diiringi oleh prajurit-prajuritnya. Ada yang spesial Bapak Ibu, yaitu ada prajurit berkuda. Jadi berkuda ini adalah salah satu tradisi yang ada di Lombok, Pulau Sumbawa atau NTB, dan lebih khusus di Kabupaten Lombok Tengah. Kepada tamu undangan. Jadi pasukan berkuda ini adalah salah satu identitas dari masyarakat Lombok, khususnya Lombok Tengah, dan kita berdoa bersama mudah-mudahan dalam waktu dekat Lombok Tengah akan punya sarana pacuan kuda yang bertaraf nasional. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sehingga ini juga sebagai salah satu daya tarik wisatawan di Lombok Tengah, di bumi Tatas Tuhu Teresna. Ya, pasukan berkuda silakan jalan. Ibu, para tamu undangan yang kami hormati, di belakang pasukan berkuda ada legenda bumi Lombok, yaitu Cumpak dan Guranta. Cumpak adalah simbol keserakahan, adapun Guranta adalah simbol kejujuran. Nanti bersama-sama kita akan menyaksikan atraksi dari Cumpak dan Guranta. Thank you.
nanti di mimbar belakang kita bisa melihat Cupak dan Gurantang, yaitu legenda Sasak asli. Jadi Bapak Ibu yang belum pernah melihat Cupak Gurantang bisa melihatnya di panggung ya. Jadi Cupak yang pakai topeng merah dan Gurantang yang pakai topeng kuning. Selanjutnya para tamu undangan yang kami hormati, berikutnya adalah atraksi perisian. Para pelakunya adalah para pepadu cilik. Bisa Bapak Ibu saksikan bahwa perisai yang digunakan oleh para pepadu ini berbeda-beda, yaitu mulai dari daun kelapa ya, kemudian kardus, kemudian bambu atau kleo, dan terakhir adalah kulit. Jadi ini melambangkan proses sejarah perisian yang ada di Prebaran Daya yang dahulu kala menggunakan perisai dari daun kelapa. Iya, dan kembali kami ingatkan kepada adik-adik semua di bawah umur yang kebetulan hadir dan menonton adegan pada sore hari ini, bahwa adegan ini atau adegan perisai ini dilakukan oleh ahlinya. Jadi adik-adik jangan coba-coba untuk meniru